الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل لعلكم تفلحون فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون حاضرين جماعة yang dikasihi oleh Allah sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sebagai Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala qadirun ala kulli syai. Allah Subhanahu wa taala kuasa di atas sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan apa yang baik bagi kita dan apa yang tidak baik itu maka adalah hikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menunjuk jalan kepada kita, kepada jalan yang comel, jalan yang baik, jalan yang membawakan kita kepada kejayaan di hari akhirah. Maka jalan yang lurus, jalan yang betul ataupun yang kita namakan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang betul, al-istiqamah, betul di atas jalan Islam, ini adalah sebesar-besar nikmat, sebesar-besar perkara yang Allah beri kepada kita. Alhamdulillah kita ni beruntunglah yang mana kita boleh beriman kepada Allah dan beriman pada Rasulullah, beriman kepada kitab-kitab yang diturun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita beriman kepada malaikat, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan beriman adanya hari kiamah, hari kebangkitan. Ini adalah sebaik-baik nikmat al-iman. Dan yang kedua, kita boleh menunai ibadat mengikut yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu iman dan amal soleh adalah sebesar-besar nikmat, adalah perkara yang berharga bagi kita, perkara yang kunka, kita panggil dah begitu amasan yang mesti kita kena jaga. Kalaulah kita tidak jaga, maka punahlah iman kita dan punah juga amalan soleh kita. Iman yang betul, akidah yang betul membawa kepada amal soleh yang betul. Kalau iman tidak betul, iman tidak kena, akidah tidak kena, maka tidak akan membawa kepada amal soleh yang betul. Maka khusranul mubin. Nah, rugilah kita. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berkata wal asri, demi masa, masa yang kita duk jalan, yang kita duk hidup dalam dunia itu masa dah, masa 24 jam, masa yang kita sama ada kita buat faedah, sama ada kita buat perkara yang dosa dan sebagainya, masa tu berjalan-jalan dah, masa tu tidak berhenti. Manusia yang hidup dalam masa ini, Allah berkata innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, rugi segala-galanya, tidak diberi faedah baginya jikalau dia ramruai, dia panggil kaya sekalipun, ada harta, ada segala sombat, ada segala perkara yang dia milik dalam dunia sehingga dia dapat mewah, boleh hidup yang comel dah, lebih baik daripada manusia yang lain lagi, sehingga dia itu bertakabur ataupun bermegah-megah dengan manusia lain. Maka kita berkata kepada manusia seperti ini, innal insana lafi khusrin, semua manusia itu dalam kerugian.
illallazina amanu, kecuali mereka yang beriman. Ini pertama. Benda kunka antineng hok kita kena raksa wai, kena jaga, iaitu iman. Masya-Allah. Wal wa amilus solihat, dan mereka yang beramal soleh. Harga yang kedua yang mesti kita jaga iaitu amalan soleh. Perbuatan kita yang soleh yang kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu amalan soleh, kena jaga juga, takutlah punah. Punah iman dan punah amalan soleh. Seperti mana Allah berkata, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takuna minal khasirin, jikalau kamu melakukan syirik. Nah, buat email tu alhamdulillah ada email. Dan kita sungguh dalam segi ibadah buat amal soleh, tapi tidak jaga perkara yang nak menghancurkan iman kita, contohnya kita buat benar-benar syirik, sehingga la yahbatanna amaluk, Tuhan kata maka gugurlah, maka jatuhlah amalan kamu, dan maka tuk saksana ataupun amalan kamu itu sebagai habaan mansura, sebagai debu yang berlari dalam tengah padat. Dan apabila berjalan sehingga menuju di hari akhirat nanti, manakah amalan kami, mana amalan yang kita buat dah dunia, dan Allah jadikan habaan mansura, debu yang tidak ada faedah. Sebab itu benda kunka, benda hak begitu besar, benda yang ada harga yang kita kena jaga, wahai ikhwani fillah, iman dan amal soleh. Ini adalah perkara yang penting sekali. Allah Subhanahu wa taala berkata, wal baqiyatus salihah, ataupun sebelum pada itu dalam surah Kahfi, al mal wal banun zinatul hayatid dunya, al mal, harta yang banyak, masyaallah, nah, al mal wal banun, dan anak lelaki, sedangkan anak perempuan pun anak juga, dan kita kasih. Tetapi tabiat manusia ni terkadang dia boleh megah-megah dengan anak jatuh kerana akan rap meredup dia dalam segi penpunam, dari segi kampung krong, dari segi berihan cakan, dan dia bangga dengan anak jatuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, harta dan banu dan anak-anak jatuh semua zinatul hayatid dunia, benda nak peradap pada dunia saja, dan nak mari hias dunia. Supaya kita nak hias rumah kita tu lah. Dan nak wih comel, nak wih merah, nak wih situ. Hak tu benar lah. Itu benar tidak kekal. Benar yang tidak boleh membawakan kita untuk menyelamatkan kita dalam alam kubur. Bagaimana lagi boleh menyelamatkan kita di hari akhirat nanti. Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunia. Harta dan anak beranak itu adalah zina, sebagai benda peradab tah dunia saja. Artinya cari boleh, tak ada apa. Kita ambil boleh, biar banyak tak ada apa. Nah, tetapi benda seperti itu jikalau kita tidak beriman dan tidak beramal soleh, maka adalah sia-sia. Wal asri innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus salihat. Semua manusia dalam kerugian kecuali amal beriman dan amal soleh. Dua tu ya. Maka dalam surah Kahfi tadi Allah berkata, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Dan amal soleh yang boleh mengekalkan kita. Inilah yang boleh mengekalkan kita. Dan benda harga yang kita boleh beriman, boleh beramal soleh, kena jaga biar kekal bersama kita dalam alam kubur. Kena jaga molek. Kita jaga anak-beranak boleh, kita jaga rumah kita boleh, jaga kereta kita boleh, jaga tamnai kita boleh. Kita nak jaga iman dan amal soleh kita ni kita tak boleh, sehingga kita buat benda-benda yang bercanggah dengan akidah ataupun bercanggah dengan amal soleh. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Dan amal soleh yang mengekal, yang kekal, maka Allah berkata, khairun 'inda rabbika sawaba, adalah benda yang paling baik di sisi Allah,
sawaba, supaya dapat pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, wa khairun amala, dan sebaik-baik yang kita panggil, yang kita letak cinta-cinta kita, khuang-khuang kita. Sebab itu iman dan amal soleh perkara yang kita kena mencari, yang kita kena belajar, yang kita apabila kita dapat iman yang betul dah, maka sama telahlah orang yang tidak beriman yang betul, orang tidak beriman kena. Ini syukurlah. Allah Subhanahu taala, hatta Rasul, hatta Al-Quran, suruh kita belajar, suruh kita amal. Allah Subhanahu taala, hatta Rasul, dan hatta dia panggil qudwah, hatta akhlak, hatta perbuatan amal soleh, supaya boleh taitok kepada kita, tapi kita tidak peduli. Sehingga Allah pun kita tidak kenal dengan sepenuh-penuhnya, sehingga Rasul pun kita tidak kenal dengan sepenuh-penuhnya, sehingga Al-Quran kita hanya sekadar baca kena ratik tidak kena ratik, dan tidak kita memahami kuamai Al-Quran, dan tidak memahami, tidak khaucai Al-Quran pasal mana, maka bagaimana kita akan bela iman kita yang betul, dan bagaimana kita akan buat amal soleh kita ni biar amal yang diterima oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Islam ataupun iman adalah benda yang harga yang kita kena jaga. Dalam hadis Jibril alaihi salam, Jibril ni mari berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Islam? Islam ialah mengucap syahadah asyhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan mendirikan sembahyang, dan mengeluarkan zakat, dan menunaikan haji, dan puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah sempurna. Tanya pula, apakah iman? Mal iman, apakah iman? Maka Rasulullah berkata, orang yang tanya tu lebih tahu. Maka Jibril sallallahu alaihi wasallam memberi jawapan, al-iman ialah an tu'minu billah, supaya kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat dan beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, dan beriman pada takdir Allah, dan yang terakhir beriman akan adanya hari akhirat. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu, siapa yang nak mencari cara hidup lain pada Islam, tak jauh nak duduk Islam, tak jauh nak, tak mahu nak, tak reda di atas iman dan amal soleh, carilah cara hidup lain di dunia yang kamu boleh cari. Hak ni dak jadi pelai ni. Kita turut demo belaka bek biang kita. Turut demo segi akidah, segi lakuam cia, segi percaya segi neopatibat, tak mahu patibat mengikut sunnah Nabi, dan kita patibat mengikut manusia, patibat mengikut adat sangkum, patibat mengikut neokit ruam semai, yang boleh kita ni longtang, yang boleh kita sesat. Adapun sunnah Nabi ni wasa kata tamada, wasa kata tak payah kita kena wajib timo ataupun sunnah ataupun sengsem hai rau patibat tam. Kita tengok lekeh pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini percayalah bahasa dia sedang berjalan kepada jalan yang kerugian. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari lain pada Islam sebagai witi syiwit, sebagai agama, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima, Tuhan tak terima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia seperti ini fil akhirati, di alam akhirat nanti termasuk orang yang rugi, waliyazu billahi min zalik. Di sini kita buat pertanyaan, kita nak ambil iman yang betul yang sahih ni pasal mana? Dah nak bela pada nak bela tu, nak mencari iman tu, biar ada iman yang betul, yang sahih, yang kena tu pasal mana? Yang pertamanya Allah berkata fa'lan annahu la ilaha illallah, bacakanlah bahasanya tiada tuhan kecuali Allah, tiada tuhan kecuali Allah, tiada tuhan kecuali Allah dalam segi rububiyah,
Tiada Tuhan kecuali Allah dalam segi ibadat, dalam segi sembahyang, dalam segi zakat. Tiada Tuhan kecuali Allah. Bukan kata sekadar la ilaha illallah, wasa kata ada iman dah. Dah. Iman yang betul ni la ilaha illallah membawa kepada amal soleh yang betul. Itulah iman. Nak bela iman dengan kita akidah, ada akidah, ada i'tiqad, pegangan kita terhadap Allah kena. Tidak menafikan sifat-sifat Allah, sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah. Sifat yang kita selalu membilang sifat 20 dan lebih daripada 20 lagi. Sifat-sifat Allah yang Allah telah mengakui untuk dirinya dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi. Maka kita yang merap semua, akidah kita betul. Akidah kita terhadap Rasulullah. Akidah kita terhadap malaikat. Akidah kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita kata beriman pada takdir Allah benda mudah-mudah. Kita ngapa sejak apa tadika lagi dah kalau fatum. Tapi nature empat tiba terkadang kita ni memang tidak selaras lagi dengan akidah takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita rasa mihwam mancai temti kita payam. Dah buat dengan diri sendiri megah takabur. Tidak kena mengena dengan apa yang ditakdir oleh Allah. Di sini silaplah kita. Akidah kita terhadap takdir Allah. Qadha dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun witi syiwit kita ini tidak beza dengan manusia lain. Ada sama ada orang yang bukan Islam jenis mana sekalipun. Maka hidup kita hanya dunia saja. Wamal hayat illa dunia. Tidak ada kehidupan kita hanya dunia saja. Di sini kita telah kufur dengan adanya hari akhirat. Sebab itu rukun iman mesti kita jelas. Akidah kita mesti betul. Takut kita, yamkrin kita, takwa kita dengan Allah, dengan ikhlas hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda yang penting sekali, jangan kita melakukan syirik. Sama ada syirik hala atau syirik besar. Ataupun dosa-dosa haluh yang membawa kepada dosa besar. Ataupun benda bid'ah, benda khurafat. Terkadang membawakan kepada punah akidah kita. Berdoa minta pada kubur ke, tawah kubur ke, ratung manusia ditekak kita ke, percaya gantungkan hati kita dengan benda, benda sekelang, benda yang boleh agak tu pucuai kita lain pada Allah. Ataupun selalu melajak dan terlajak dengan manusia. Siapa sujud kepada manusia, rokok kepada manusia sehingga dia ni percaya kata manusia ni boleh memberi kemudaratan ataupun manusia ni mempunyai barakah yang luar biasa. Manusia ni boleh beri keramat yang luar biasa sehingga boleh sujud, boleh minta dan manusia tidak ada kesalahan. Orang alim tidak ada kesalahan, orang maksum. Maka tidak beza dengan golongan orang yang percaya beriman sebagai imamiah, syiah dan sebagainya. Selalu mengunjung manusia sehingga akak manusia sehingga menjadi apa? Taraf ketuhanan. Waliyazubillah mizalik. Adakah benarlah ini tak ada dalam masyarakat? Benar ada. Adakah semua ini telah belajar akidah? Belajar ada. Adakah telah mengapa apa rukun iman yang pertama, yang kedua? Mengapa ada? Tapi Malaysia empat tibat masih ada lagi perkara yang boleh menyalahi dengan akidah yang betul. Sebab itu nak bina iman ni akidah mesti betul. Tauhid kita dengan Allah betul. Dan yang kedua amal soleh kita mesti betul. Amal soleh. Nak panggil amal soleh. Biar betul. Kena dengan sunnah Rasulullah amal soleh. Dua syarat untuk nak menjadi amal soleh. Yang pertama, akidah kita betul, iaitu ikhlas kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apabila kita buat kangkatam hak kita, sama ada perkataan, sama ada kangkatam nation wajai, ataupun kangkatam nation pak kita, ataupun kangkatam nation kita patibat kita sedang okmah. Kita panggil ibadat, tidak diterima oleh Allah kecuali dengan ikhlas pada Allah. Yang kedua dengan mengikut ataupun selaras dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak inilah kita nak jaga.
supaya kita nak berjaya dan boleh menyelamatkan kita di alam kubur dan akan membawa kita kepada keselamatan di hari akhirat nanti. Aku li qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawdi amri ilallah innallaha basirun bil ibad. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله. Setelah mana kita semua ni sebagai orang mukmin, orang mukminun, maka berjayalah dan dapat kemenangan kerana mereka telah beriman. Maka kita semua telah beriman dan kita beramal soleh, kita sembahyang, kita keluar zakat dan kita menunai apa yang disukai oleh Allah. Itu amal soleh. Semua perkara yang Allah suka dan Allah memerintah dan Allah suka dan Allah suka nak beri pahala, maka kita buat itu amal soleh. Dan amal soleh ni bukan hanya sembahyang zakat saja dak. Bukan hanya mari di masjid dak. Amal soleh semua perkara yang Allah gemar, yang Allah suka, yang Allah syariatkan dalam syariat-syariat Allah, maka Allah suka kita buat, inilah amal soleh. Sebab itu semua amal soleh ni benda yang ada dalam masyarakat yang kita boleh buat. Benda besar. Dan bersangkut dengan tubuh kita, bersangkut dengan keluarga kita, bersangkut dengan negara, negeri kita dan bersangkut dengan international dan sebagainya, hubungan di antara bangsa. Semua ini jikalau mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah dan Allah suka dan Rasul pun dah tidak bercanggah dengan sunnah Nabi, maka ini adalah amal soleh. Sebab itu amal soleh ni satu perkara yang Allah SWT menyebut, dia telah sebut cerita dalam surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan mati, khalaqal maut wal hayah, Allah menjadikan mati dan hidup tujuan gapo? Liyabluwakum, supaya nak tusuk kamu, nak periksa kamu, nak teh kamu, nak tengok dah dunia ni buat gapo. Bukan semata-mata buat dak banyak, siapa banyak masya-Allah, tapi seti buih tak ada faedah. Banyak masya-Allah hak kenanya serua, hak serua tu faedah, hak 100,000 tak faedah. Banyak sehingga boleh bangga di depan manusia, aku buat tu buat ni tak ada faedah, cuma nak tengok ikhlas dah ataupun mengikut sunnah Nabi. Hak ni ada faedah. Sebab itu tiga orang sahabat dia berjumpa dengan Nabi, dia mari di rumah Nabi nak cek kata Nabi buat gapo. Sebab Nabi ni orang yang sejak kalilah dah Allah tentang sebagai Nabi, memanglah dari segi manusia ni Nabi mempunyai kelebihan, mesti kena ada amalan-amalan sebagai benda pisit bagi Nabi kita. Mari tanya Aisyah, Nabi buat gapo tadi? Nabi duk dalam tak ada tubik lagi, cuma fokus duk kecek game hari dah, duk bangga 2-3 orang. Aku ini puasa selama-lama. Nak hari puasa, hari ni puasa, esok puasa, lusa puasa, puasa habis. Masya-Allah molek puasa. Tak ada tinggal dah. Yang kedua ni aku sembahyang malam, rajin sembahyang Allahu Akbar. Tak suka kepada nikah kahwin, tak suka pada wanita, tak peduli kepada anak beranak, aku rajin sembahyang qiyamul lail. Yang tiga ni aku tidak kahwin, la atazawwad, tak suka nak nikah hujung masa, tak suka nak duduk sekali farak ye dah kena duduk jaga, maka tidak suka. Tiga gambaran daripada sahabat bukan orang tamadah, orang yang buat amal soleh tetapi melampaui terlalu banyak sangat dan tidak kena dengan sunnah Rasulullah, tidak kena, tidak diterima oleh Allah juga. Maka Rasulullah kura, fok muda kecek tiga orang ni, aku lebih takwa daripada kamu, aku lebih molek padamu lagi. Duk dengamu ni bukan kata muak banyak ni molek dak,
Wak banyak bukan kata tanda molek dak. Hak kena moleknya, hak lebih kena dan hak lebih comel. Hak itulah hak lebih molek di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku ni atqakum, aku paling takwa lebih pada mu lagi. Aku puasa, aku tinggal. One when one. Sebab manusia ni berhajat kepada makanan, pada minuman. Aku puasa dan aku tinggal. Dan aku semayah dan aku duduk dengan perempuan. Aku ada zaujat, ada isteri. Maka aku bagi masa untuk anak, untuk isteri dan sebagainya. Dan atazawwaj minan nisa, dan aku bernikah kahwin dengan wanita. Bukan kata benci kepada dunia, iaitu bersama dengan wanita, pada isteri. Maka aku lebih takwa daripada kamu. Faman raghiba an sunnati, Nabi berkata, siapa yang benci pada sunnahku, falaysa minni atau falaysa minna, bukan daripada kami. Hak saat ni benci sunnah. Wak banyak lajak sehingga siapa dia benci sunnah. Benci pun benci nikah kahwin. Semaya banyak lihat malam, benci pada rehat, benci pada tidur, benci pada wanita sebagainya. Puasa banyak anak hari, benci pada anggil rangkai nak makan, nak wisedak juga, nak pergi kelo, nak pergi apa, nak makan dan sebagainya. Maka Nabi berkata, sunnahku biasa-biasa ni, sunnahku ialah sederhana. Hai podi, hai pomok, tewa mi huam tuktong. Main campin tong, mak. Jadi kalau kita wak, mak tapi tidak kena. So kena, hak tu lebih molek di sisi Allah. Sebab itu dalam surah Tabarak tadi, allazi khalaqal mauta wal hayah, aku menjadikan mati dan hidup, liyabluwakum, supaya nak test kamu, nak tuksa kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa di kalangan kamu ahsanu amala, sebaik-baik amala. Ulama mari atibai berada sebaik-baik amala ni iaitu aswabuhum, yang paling kena walaupun sedikit, yang paling kena walaupun sedikit. Kena di sini iaitu supaya saya kata tadilah, ikhlas kepada Allah dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak di mana amal soleh yang boleh mengekalkan kita, yang membawa kita kepada alam kubur dan menyelamatkan kita dan menjauhkan kita daripada api neraka. Dan saya akhir khutbah ini dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nak menyelamatkan kita ni, pesan mana? Jalan mana? Sahabat mari tanya, ya Rasulullah, umat orang Islam ni akan berpecah 73 puak. 72 tu masuk dalam neraka, tidak kena segi iman dan amalnya tidak kena. Maka masuk neraka Allah waliyazbillah. Dan Rasulullah berkata, hanya satu firqah, satu puak sahaja daripada 72 masuk syurga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, manakah satu firqah ini, satu golongan ini? Maka Rasulullah berkata, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, apa yang aku buat di hari ini dan sahabat aku. 1444 yang dulu Nabi buat dah dan masih kekal sehingga sampai di akhir zaman kita. Sunnah-sunnah Nabi ini terpapan tuk bantuk tuk carik habis. Tidak ada Quran kata sunnah Nabi, memikan atibai. Ada ulama atibai, ahli tafsir atibai. Hadis Nabi marijian, hak ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan yang selamat. Dan sunnah sahabat, sahabat ni masya-Allah sibu kat 100,000 orang lebih, semua itu ada mikan ringan kan kata mak sahabat dan mari atibai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jelaslah jalan Islam ni jalan yang jelas. Seperti jelasnya matahari dan jelasnya al-qamar apa tu bintang ataupun bulan di langit. Maka alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu taala taufik dan hidayah kita supaya kita boleh jaga iman dan amal dan boleh jaga benda yang harga ini, dan usahalah amalan kita tu biar ikhlas kepada Allah dan biar betul dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan selamat di alam kubur dan selamat sehingga seterusnya di alam akhirat. Pada akhir ini salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma habib ilayna al-iman, Allahumma habib ilayna al-iman wal amal salih, Allahumma habib ilayna al-iman wal amal salih, wa la taj'alna minal khasirin, Allahumma ja'alna minal muflihin, Allahumma ja'alna minal muttaqin, wa adkhilna jannatan na'im, birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'mur bil'adl wal-ihsan wa ita'izul qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal-munkar wal-baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum, wa ladhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.